yang bilang cantik itu mahal, enggak, cantik itu murah. Selamat datang kembali di channel saya dengan saya Bindia Tamayo. Aku sangat suka berbagi informasi tentang minuman kecantikan. Kenapa? Karena aku sayang sama kalian. Aku mau kalian semua sehat. Bukan hanya kamu yang menonton channel ini, tapi keluarga kalian, seisi rumah kalian. Hari ini kita membuat minuman kecantikan, minuman kolagen. Yang pertama bisa menambah stamina, menurunkan berat badan. Ini untuk seluruh keluarga. Kita buat dalam porsi yang besar, dalam jumlah yang besar, untuk waktu yaitu 1 minggu. Aku lihat minuman kolagen yang ada di media sosial, yang iklannya berseliweran, itu sangat-sangat mahal, harganya jutaan. Bisa aja kan biaya produksinya, misalnya 1 box isi 30 saset, mungkin biaya produksinya hanya 50.000, bahan-bahan alami ya 50.000. Tapi karena udah di pabrik, udah pakai merek, pakai iklan, akhirnya dijual dengan harga 1.500.000 dan kalian pun mau membelinya. Di sini aku nggak ngerti bagaimana cara menjelaskan, tapi aku percaya kalian pintar, kalian ngerti apa yang aku maksud. Jadi lebih baik 50.000 ini kita buat sendiri, maksudku daripada kita membeli jutaan. 1.500.000 lebih bagus kita buat sendiri. Satu rumah bisa minum kolagen. Jangan hanya kamu yang cantik, jangan hanya kamu yang ganteng, tapi biarlah seluruh isi rumahmu merasakan minuman kecantikan. Karena ini aman untuk anak-anak, untuk remaja, untuk nenek-nenek, kakek-kakek, bahkan yang mau masuk liang kubur boleh minum kolagen ini. Cara pembuatannya aku jelaskan di sini. Ini dia. Lidah buaya memiliki kandungan bahan kimia yang efektif sebagai obat pencahar. Nutrisi pada lidah buaya mampu merangsang pertumbuhan bakteri baik pada usus sehingga dapat menyehatkan sistem pencernaan. Berikut cara pembuatannya. Jadi aku ulangi lagi bahannya. Untuk gula aren 500 gram atau 1/2 kilo. Kemudian lidah buayanya ini sekitar 1/4 atau 250 gram, nanti dipotong-potong sesuai selera. Dan kunyitnya ini 200 gram. Ini untuk 2 orang. Jadi kalau kalian 1 orang, ini untuk 2 minggu ya minuman kolagennya. Nah, asam jawanya 100 gram, ini karena belum dikupas. Kalau dikupas ini paling hanya 100 gram aja. Lidah buayanya dipotong-potong. Ukurannya segini. Namun jika kalian ingin ukurannya lebih kecil lagi gak apa-apa. Masukkan terlebih dahulu gula aren dan kunyit. Kalian boleh menghancurkan gula arennya dulu. Aku lebih suka seperti ini. Ini dimasak dengan 8 gelas air. Setelah 30 menit, masukkan asam jawa yang udah dikupas. Masukkan lidah buaya 10 menit sebelum diangkat. Maksud saya di sini kalau udah mau matang, kira-kira 10 menit mau diangkat, baru masukkan lidah buayanya. Minuman kecantikan sekaligus melangsingkan udah jadi. Untuk dosis sekali minum, cukup ambil 100 gram. Rasanya sangat enak teman-teman, berat badan udah pasti turun. Asal kalian rutin meminumnya, ini 1 gelas 1 hari juga nggak apa-apa, 100 mili. Dan aku anjurkan kalian untuk memakan kunyitnya juga biar cepat. Kalau lidah buayanya udah pasti dimakan. Kalian buatlah minuman kecantikan kalian sendiri di rumah. Daripada kalian habiskan duit ratusan ribu, mending itu disimpan untuk biaya anakmu. Kalaupun sekarang kau lagi kaya, iya sekarang. Memangnya kamu tahu 2 tahun kemudian kamu masih kaya seperti sekarang ini. Kau simpan duitmu itu, kau investasikan, dan kau usahakan badan kau sehat. Minum ini untuk stamina mantap, untuk kulit bagus, untuk mata mantap, untuk rambut juga, dan pencernaan khususnya biar kau nggak kena kanker usus.
enggak kena usus buntu, enggak kena apa itu namanya, apa ya, ya entah apalah, nantilah kita pikirkan sama-sama ya. Aku lagi enak indomie ini. Semoga bermanfaat.